Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-6 akan menjelaskan percobaan dari keseimbangan benda tegar. Sebelumnya perkenalkan, saya Elvira Istiyama. Saya Zahra. Saya Fauzan. Saya Rizky. Kita akan menjelaskan apa itu keseimbangan benda tegar. Jadi, keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana sebuah benda tetap dalam posisi diam atau bergerak dengan kecepatan konstan tanpa mengalami rotasi atau translasi. Sekarang kita akan memulai percobaan dengan kaleng kosong. Lalu, isi kaleng dengan air hingga seperempatnya. Kaleng sudah terisi dengan air. Lalu, sekarang kita miringkan kaleng. Setelah melihat video percobaan tadi, kaleng dalam posisi setimbang karena berdiri pada pusat massanya atau titik berat.